kita ini, Bu. Kita mau nyanyi lagu apa nih, Bu? Karena masih pagi. Iya. Pagi ya, Kak. Iya, selamat pagi. Kita nyanyi lagu Selamat Pagi, Bapak. Langsung di medley dengan lagu Matahari Bersinar. Berdiri. Berdiri semua. Ayo, Bang Agus. Selamat pagi Bapak, ucap terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Bertambah-tambah-tambah indahnya. Matahari bersinar terang. Burung pergi cala serang. Harum semerbak lampu di padang. Semua dan memuji nama Tuhan yang Esa. Dan memuji nama Tuhan yang Esa. Sekali lagi Bang, mataharinya. Matahari bersinar terang. Burung berkicau senang. Harum semerbak bunga di padang. Semua menghadap kepada Tuhan. Dan memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan yang Esa. Oke, kan udah semangat nih, Bu. Nah, untuk memulai ibadah kita, kita menyanyi lagu apa nih, Bu? Kita ada satu sobat. Udah lama gak nyanyi itu ya, Kak? Oke, ayo Bang Agus. Dua kali ya, biar makin semangat. Sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya, Bu? Sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Kita semuanya bangkit berdiri, sikap berdoa ya. Kita nyanyi lagu Mari Masuk. Thank you.
dalam nama Allah Bapa dan Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Ucapkanlah syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dan kuasa dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami mengucap syukur kepada-Mu karena Engkau telah memanggil kami dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Oleh Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, kiranya Roh Kudus-Mu itu menguasai hati kami agar iman kami semakin teguh sehingga hidup dan perilaku kami sesuai dengan kehendak-Mu dan tidak ternoda oleh kecemaran dunia ini, agar kami bersama-sama dengan orang yang percaya memperoleh hidup yang kekal karena Anak-Mu yang kekasih Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hai adik-adik semuanya. Oke Kak Wina, kita mau nyanyi lagu apa nih Kak Wina? Kita mau pakai gerakan Kak Yop sekarang. Iya. Tapi semuanya bangkit berdiri dulu. Bangkit berdiri biar semangat kita semuanya. Kita nyanyi lagu yang sudah lama kita nyanyikan. Iya. Itu lagu Kasih Yesus. Kita mau indah dua kali ya. Sebagai absensi kamu adik-adik, kirim ke WA guru-guru sekolah minggu. Dan yang kedua, bagi Gudi Meki yang sabar ya, tetap nyusul bagi yang belum dapat. Maaf kursanya agak kelamaan, karena nyicil kita adik-adik. Ya, oke Kak Wina, kita mau pengakuan Iman Rasulis. Kan masih berdiri nih Kak. Ya, berdiri. Sehingga berdoa, kita nyanyi lagu bahasa Inggris lalu bahasa Indonesia. Ayo Bang Agus. Thank you.
dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, kita akan mendengarkan khotbah dari Kak Indah. Kak Wina, kita mau nyanyi lagu apa? Nyanyi lagu Baca Kitab Suci. Ayo dong lagu. Kali aja ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mampu, kalau mampu, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mampu. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu adik-adik sekolah minggu persiapkan Alkitabnya ya. Nah, kita berdoa. Bang Gus, boleh diiringi dulu Bang Gus. Tanganku ada dua. Yuk Bang Gus. Dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggu sekalipun masih di rumah kami masing-masing untuk ibadah secara online. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang akan membantu kami sehingga kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapkan hati dan pikiran kami Tuhan Yesus, bahkan buat guru sekolah minggu, Engkau pimpin dia Tuhan agar menyampaikan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu, bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Nah adik-adik sekolah minggu di rumah, boleh dibuka Alkitabnya dari Perjanjian Lama. Ingat ya, Perjanjian Lama, yaitu Kejadian 4 ya, nampak di rumah semua ya, Kejadian 4 ayat 1-16. Tetapi adik-adik sekolah minggu, walaupun ayat Alkitabnya banyak sekali ya, 1-16, kita harus dengan penuh sukacita membacanya. Kak Indah membacanya di gereja sini, adik-adik di rumah membacanya di rumah masing-masing. Sama-sama ya, 2-3 ya, Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu. Lalu melahirkan Kain, maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ayat 4-nya adik-adik sekolah minggu.
Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Ayat 8, kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku." Firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Nah adik-adik sekolah minggu ya, kakak letakkan dulu Alkitabnya ya. Nah coba perhatikan ke depan adik-adik sekolah minggu. Setelah Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Diusir dari mana adik-adik sekolah minggu? Diusir dari Taman Eden. Nah, Tuhan Allah memakaikan mereka pakaian dari kulit binatang ataupun kulit hewan. Saat mereka keluar dari Taman Eden, Tuhan Allah membentuk keluarga tersebut. Adik-adik sekolah minggu, kakak mau bertanya, kalau keluarga inti itu apa artinya adik-adik sekolah minggu? Keluarga inti adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ingat, ayah, ibu, dan anak-anaknya. Jadi adik-adik sekolah minggu, perhatikan ke depan dulu ya. Adam dan Hawa mempunyai 2 orang anak laki-laki. Anak sulung, anak yang pertama bernama Kain, ingat ya. Anak sulung, anak pertama Adam dan Hawa yaitu Kain. Anak bungsunya atau anak yang nomor 2 adalah Habel. Ingat ya, dengarkan sekali lagi. Adam dan Hawa mempunyai 2 orang anak. Ketika Kain dan Habel masih kecil, orang tuanya selalu mengajari tentang firman Tuhan agar Kain dan Habel selalu melaksanakan perintah Tuhan. Bahkan di dalam keluarga tersebut ya, Adam dan Hawa mengajarkan agar saling mengasihi satu dengan yang lain. Seperti kita ketahui adik-adik sekolah minggu ya, ada 4 jenis kasih. Yang pertama itu kasih agape, yang kedua kasih philia, yang ketiga kasih eros, dan yang keempat adalah kasih storge. Nah, tadi kan ini keluarga. Kasih yang dimiliki antara Kain dan Habel adalah kasih storge. Tetapi adik-adik sekolah minggu, semakin bertambahnya usia mereka, semakin dewasa mereka, tiba-tiba timbul rasa iri.
Iri kenapa? Dengar dulu adik-adik sekolah minggu. Walaupun mereka sebagai abang adik, mereka memiliki kesukaan ataupun hobi yang berbeda ataupun pekerjaan yang berbeda. Yang ini contohnya aja ya adik-adik sekolah minggu ya. Nah, yang pertama, anak sulung ini dia pekerjaannya bertani atau sebagai petani. Kalau petani itu bagaimana adik-adik? Pasti hasil tanah tersebut yang ditanamnya ada seperti sayur-sayuran ataupun buah-buahan. Sedangkan adiknya si Kain yang bernama Habel ini, ya, pekerjaannya adalah menggembalakan kambing domba atau beternak di padang. Karena tadi sudah kakak jelaskan bahwa orang tua mereka yaitu Adam dan Hawa mengajarkan untuk memberikan persembahan yang baik kepada Tuhan Allah, sehingga Kain dan Habel memberikan persembahan ataupun korban bakaran untuk Tuhan Allah. Kain menyiapkan, ya, diberikan persembahan tersebut hasil tanahnya. Apakah sayur-sayurannya atau buah-buahannya. Dan Kain memberikan korban bakaran tersebut berupa anak sulung kambing dombanya. Lemak-lemaknya ya adik-adik sekolah minggu. Wah, tahu gak adik-adik sekolah minggu? Antara persembahan Kain dan Habel, mana yang diterima oleh Tuhan Allah? Mana yang diindahkan oleh Tuhan Allah? Nah, yang diterima adalah persembahan Habel. Iya, benar sekali adik-adik sekolah minggu. Tetapi persembahan yang diberikan oleh Kain tidak diindahkan oleh Tuhan Allah. Kenapa adik-adik sekolah minggu? Bisa jadi ketika memberikan persembahan, Kain tidak dalam hati yang tulus, ataupun Kain hanya memikirkan hasilnya saja. Sedangkan Habel adiknya benar-benar memberikan yang terbaik untuk Tuhan Allah. Oke adik-adik, namanya juga Kain si abangan. Sisi manusiawinya adik, sifat kedagingannya muncul seketika. Kenapa? Digodalah dia sama oleh iblis. Akhirnya Kain cemburu, iri, dendam kepada si Habel. Berpikiran jahatlah Kain. Diajaknya lah Habel seperti ini. Habel, ayo ikut aku ke padang. Namanya seorang adik ya, adik-adik sekolah minggu, pasti dia tidak akan menaruh rasa curiga kepada abangnya. Pergilah mereka ke padang ya. Akhirnya sampai di sana si Kain, adik-adik sekolah minggu. Wah, dia berbuat jahat. Dia memukul adiknya. Papa dipukulnya adiknya, si Habel, sampai berdarah. Akhirnya Kain meninggal, mati saat itu juga. Ya, adik-adik sekolah minggu, Kain melakukan dosa tersebut karena dia merasa iri kepada kepada adiknya, yaitu Habel. Perhatikan kembali Alkitabmu ya adik-adik. Ya, perhatikan. Berfirmanlah Tuhan kepada Kain ya. Ingat adik-adik, Tuhan Allah ya. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ya adik-adik sekolah minggu ya. Tadi kan Tuhan Allah bertanya kepada Kain, di mana adikmu Habel? Tetapi dia bilang, ah Tuhan, aku tidak tahu apakah aku harus menjaga adikku. Tetapi adik-adik sekolah minggu, si Kain tidak tahu.
dikiranya Tuhan Allah tidak melihat perbuatan jahat yang dilakukan olehnya. Ya, siap-siap dulu, kita coba dulu adik-adik sekolah minggu. Pernah dengar lagu Iblis itu musuh kita, dia lari seperti singa, dia kata itu ini dia kesana sini. Iblis itu musuh kita. Tunggu ya Bang Agus ya, adik-adik sekolah minggu ya. Nanti kalau dibilang iblis, adik-adik sekolah minggu ya, jari kelingking sama jari jempolnya dua seperti ini, taruh begini, ha ya, iblis, iblis, gini iblisnya, pelan dulu ya Bang Agus ya, adik-adik sekolah minggu, sama-sama, iblis itu musuh kita, iblis itu musuh kita. Nanti kalau dia lari, dia lari seperti singa. Kita ulangin ya adik-adik sekolah minggu ya. Dua, tiga, ya. Iblis itu musuh kita. Dia lari seperti singa. Dia kata ini itu, dia incar sana sini. Iblis itu musuh kita. Iya. Nah jadi adik-adik, terima kasih Bang Agus. Jadi adik-adik sekolah minggu, bahwa Kain dia terhadap dosanya adalah dengan cara disembunyikan. Tetapi ingat, karena dia sudah melakukan dosa, maka setiap orang yang berbuat dosa harus mendapatkan hukuman. Karena kita tahu upah dosa adalah maut. Hukumannya ada di dalam Alkitab. Kita boleh lihat kitab kita ya adik-adik sekolah minggu ya. Ayat 11. Sama-sama kita baca. 2, 3 ya. Maka sekarang terkutuklah engkau. Terkutuk ya adik-adik ya. Yang terkutuk itu adalah si Kain. Terkutuklah engkau. Terbuanglah jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. 12, apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Adik-adik sekolah minggu, hukumannya sangat berat sekali. Tetapi mau tidak mau, suka tidak suka, ya Kain wajib menerima hukuman tersebut. Bang Gus, boleh dulu diiringi dulu Bang Gus. Mata Tuhan melihat ya. Ingat tadi kakak bilang, dosa yang dilakukan oleh si Kain, dia menyembunyikannya. Tetapi ingat apa? Tuhan melihat. Ayo adik-adik sekolah minggu Bang Gus. Yang di rumah boleh berdiri. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Sekolah minggu, setelah Kain menjadi seorang pelarian, ingat ya, dia melarikan diri ke suatu daerah yang bernama Not di dalam Alkitab ya. Nah walaupun begitu, tidak ada seorang pun yang akan melukai Kain. Jadi yang kita ambil dari firman tersebut adalah, pertama, ketika adik-adik sekolah minggu memberikan persembahan kepada Tuhan, harus dengan hati yang tulus, sungguh-sungguh. Jangan karena misalnya, biar dilihat orang.
Ya udahlah, aku kasih persembahanku ke gereja 100.000 ya. Atau gini adik-adik sekolah minggu, di sekolah ada teman kita yang lebih mampu pikirannya, lebih pintar ya, tetapi karena adik-adik sekolah minggu ingatannya tidak lebih jago seperti kawannya tadi, jadi teman-temanmu yang pintar tersebut disukai oleh guru. Nah, adik-adik tidak boleh cemburu, tidak boleh iri ataupun dendam, bahkan benci kepada teman kita tersebut. Karena apa adik-adik? Ingat ya, seperti tadi Kain ketika dia melakukan dosa ataupun membenci adiknya, Kain mendapatkan hukuman ya. Yang kedua, adik-adik sekolah minggu ya, setiap orang yang melakukan kesalahan maka akan diberikan oleh Tuhan Allah hukuman. Jadi adik-adik sekolah minggu, ketika kita melakukan dosa tersebut dan kita mau bertobat, maka Tuhan Yesus siap mengampuni kita. Ingat ya. Oke adik-adik sekolah minggu, Bang Gus, tadi kan yang kita, Bang Agus iringi, iblis itu musuh kita. Dan yang ini dia yang keduanya, Yesus. Tuhan Yesus juru selamat kita telah mati menebus dosa-dosa kita. Ayo Bang Gus, nadanya sama ya Bang Gus, 2, 3. Kepada Tuhan Allah. Amin. Lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kami bukan hanya menjadi pendengar firman saja, melainkan kami juga menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami sehari-hari, bahkan di dalam keluarga kami Tuhan Yesus, agar kami tetap saling mengasihi satu dengan yang lain. Bahkan ketika kami memiliki sisi manusiawi kami sebagai manusia yang lama, agar kami bisa menjadi manusia baru. Bahkan kami juga memiliki 9 buah roh, sehingga kami bisa melakukan yang terbaik dan memberikan yang terbaik bukan hanya kepada manusia saja, melainkan yang terutama kami memberikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami manusia yang berdosa, ampunilah kesalahan yang telah kami perbuat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik. Tadi sudah dengarkan firman dari Kak Indah. Sekarang kita mau persiapkan persembahan. Tapi kita nyanyi satu lagu, yaitu lagu Setinggi-tingginya Langit. Kita nyanyikan 2 kali ya adik-adik ya. Duduk. Ayo berdiri nih Kak Wina. Diri aja lah. Diri lah ya. Biar bergerak ya. Ayo Bang Agus. Langit lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Sekali lagi adik-adik. Setinggi-tingginya langit lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi lebih indah kasih Yesus.
mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Untuk mengantar kita memberikan kurban persembahan syukur, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Oke, lagu kita Kak Lina. Sambil ngomong bersama kita nyanyi lagu Sejuta sekali aja ya. Sejuta, sejuta, persembahanku hanyalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku hanyalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku hanyalah sejuta. Mari kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umatmu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaatmu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaanmu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepada-Mu, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Persembahan kami sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus kepada kita, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Sai tiup mata ngaku, sai to.
Om Adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.